Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dermawan, pada pagi hari ini kita masih di Kroya ya, dan kita akan distribusi makanan ya untuk korban banjir ya yang masih bertahan. Kali ini tim rescue ACT turun langsung dengan menggunakan perahu karet untuk menuju ke lokasi, karena lokasinya yang sudah tidak bisa diakses menggunakan kendaraan bermotor, jadi harus menggunakan perahu karet. Dian ini melewati persawahan ya. Kedalaman banjir pada persawahan ini mencapai dada orang dewasa ya, atau sekitar 120 cm.